Allah, 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 Allah. Mereka ada panel solar yang menjana cukup elektrik untuk kegunaan stesen radio, untuk gereja, malahan cukup untuk dijual balik kepada kerajaan dan dapat duit untuk mereka gunakan kerja missionary. Dan benda ini saya dah banyak kali cadangkan. Saya harap ada yang dah banyak akan ambil tindakan. Saya kata, masjid kita dekat bahagian atas bumbung boleh letak solar. Jangan kata untuk jana nak jual, tapi jana setakat cukup, aircon masjid boleh buka 24 jam, tak perlu bayar bil elektrik. Cantik dah, cukup efektif. Duit tu kalau dapat jana untuk rumah dan sebagainya dapat jual, duit tu bagi dekat asnaf, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lebih suka kepada form dan substance. Kita lebih suka kepada perhiasan berbanding dengan keberkesanan. Tak salah. Tetapi Islam mengajar kita agama yang hijau, agama yang bagus, agama yang menjaga alam sekeliling. Sepatutnya panel solar pasang one time cost, lepas tu dia jalan. Lagi-lagi kita kat Malaysia banyak cahaya matahari. Sangat membazir. Sangat membazir. Bukan suruh sediakan satu tempat, dekat atas-atas masjid kita letak lah. Settle, mesti akan dapat cahaya. Bayangkan kalau setakat elektrik tu dapat, Masya Allah, cukup untuk masjid, cukup untuk semua. Ah, ni, dalam ni pasang lagi 2-3 ekor pun tak apa. Tak ada masalah, tak payah tutup dah. Terlupa tutup pun tak apa. Sebab panel solar free. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita ruang dan ada teknologi. Kita tak guna, tapi Kristian. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita salahkan Kristian. Tapi sebenarnya Kristian dia sangat cost effective tau. Dia bukan senang, dia dapat duit, tapi dia tahu macam mana nak sustain dia punya missionary.